Menjelang pernikahan, Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid menggelar acara lamaran yang berlangsung di kawasan Pangkalan Jati, Cinere Depok, Jawa Barat, minggu kemarin. Reza Artamevia selaku ibunda termasuk yang paling berbahagia atas adanya prosesi lamaran yang merupakan pintu gerbang untuk masuk ke jenjang pernikahan yang dipastikan akan digelar di tahun 2024 ini. Reza Artamafia mengaku sudah jatuh hati pada Tarik Halilintar sejak yang bersangkutan diajak Aliyah Masaid untuk bertemu. Dengan dirinya, saat ketemu Tarik, saya jatuh hati dari pertama ngobrol sama dia. Aku Reza Artamafia di kanal YouTube Tarik Halilintar, Minggu 23 Juni. Reza terpukau dengan Tarik yang berbicara secara jujur tentang situasi yang dialaminya sejak kecil. Apa yang diceritakan Tarik? berhasil membuat kesimpulan bagi Reza bahwa adik Atta Halilintar memang termasuk orang. Yang ulet dan tekun, waktu kita ngobrol, Karik terbuka sekali menceritakan gimana dia waktu kecil. Dari situ, saya suka dengan sosok dia, seorang yang tekun, ujar Reza Artamevia. Selain itu, kesan lain yang ditangkap Reza Artamevia dari Tarik pada saat itu adalah sosoknya yang memiliki rasa kepercayaan diri. Baik dan santun. Dari sana, dia pun memiliki keyakinan bahwa Tarik Halilintar akan dapat bertanggung jawab untuk hidupnya dan juga hidup Aliyah di masa yang akan datang ketika sudah menikah. Karena ketika seorang wanita sudah menikah, tanggung jawabnya berpindah dari orang tua ke tangan suami. Selain itu, Reza Artamevia sejatinya tidak menyangka Alia ternyata kini tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Padahal masih segar dalam benaknya momen-momen Alia saat masih anak-anak. Gak sangka dia tumbuh menjadi gadis. Semoga menjadi gadis yang salihah, ujar Reza Artamevia.